Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, inilah salah satu amalan agar kita mendapatkan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Siapa saja yang ingin dimudahkan urusannya, hendaklah mengamalkan amalan ini setiap habis sholat subuh dan sehabis sholat maghrib. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusru yaumihi hatta yumsiya." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Waman qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusru lailatihi hatta yusbiha. Dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Jadi amalannya adalah membaca surah Yasin satu kali sehabis sholat subuh atau di waktu pagi hari, dan satu kali sehabis sholat maghrib atau di awal malam hari. Siapa yang suka mengamalkannya akan dimudahkan segala urusannya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.